Kreatif Tumania dimanapun kalian berada, sekarang saya sudah sampai ke rumahnya Kang Gilang. Ya, ini kediaman kediam Kang Gilang. Ini punya julukan apa namanya? Rumah Umpan JSF. Rumah Umpan JSF yang beralamat di Kebandungan. Di Kebandungan Unik ya? Kebandungan Unik. Dan seperti biasa, saya bersama Kang Gilang dan juga ada rekan saya ini, Kang Rapis. Ya, Kang Ramantis. Ngomong-ngomong si kumis tipis ya. Akan mancing ke Galapung ya, jadi di Gayor. Jadi di daerah rumah kediaman Kang Dilan ini ada pemancingan galapung ikan mas. Pemancingan galapung ya. Ikan mas ini singkatan apa galapung? Enggak, emang aslinya emang namanya galapung. Oh, Galatama ya, galapung itu galapung. Bisa disebut galapung lah ya. Tepat ya, di ikan kecilnya lokasi. Kita bawa ikan induknya kita adu. Oh gitu ya. Jadi setiap ikan kecil bisa dibawa ikan induknya ya. Jadi di sini kita akan Galatama ya. Di sini Galatama ya. Di situ juga ada ikan induknya juga. Iya. Oke. Okay. Kalau Kang Rahman ini bikin umpan apa udah? Kalau saya udah. Udah. Kalau saya udah bikin umpan. Nah, ini umpannya. Nah, Kang Rahman di sini sudah membawa cukup umpan. Ini untuk main 3 jam cukup lah. Pasti kalian penasaran ya dengan umpan alat Kang Rahman, dan kita sekarang akan menyaksikan seperti biasa tutorial umpan yang akan dipakai oleh Kang Gilang di Galapung. Galapung. Oke, silakan bisa dimulai. Ini bahan-bahannya apa saja nih Kang Gilang nih? Kalau saya ini kan tanpa rekayasa ya. Yang benar di sini saya suka pakainya ini. Gitu merah. Ini gitu merah ini. Tanpa settingan gitu ya. Iya, pasti. Tanpa settingan. Karena kita pakainya ini jetu merah. Iya. Karena di sini pelet enggak boleh di sebagian galapung. Iya, emang enggak boleh dilarang. Oh, kalau gitu, di Sukabumi ya masih bisa ya. Ada esen juga, esen dari teman kita ini. Iya, agio fishing ya. Esen Gober. Ya. Ini tepung udang ya. Tepung udang. Nah, ini apa? Ini serondeng ya? Iya, serondeng. Iya. Bisa ini udah, bisa cuman gitu aja. Ganti kroto. Ganti kroto. Iya, kalau orang lain bisa ganti kroto. Ini caranya itu kasih air secukupnya. Iya, pertama kita tuangkan air secukupnya, ini air hangat ya. Air hangat. Air hangat. Harusnya sih hangat, ini ngebul banget ya. Ngebul banget ini. Melekbek. Jadi saya mau pakainya itu antara 4 sampai 6 ya. Saya kasihnya itu esennya itu di garis aja ya. Di garis. Dua garis. Oke, dua garis. Kalau pertetes itu perkiraan ada Nggak cepet habis. Nggak cepet habis. Supaya cepet habis, supaya cepet beli. Iya. Asadu. Asadu. Di sini di Galapung ini, Kang Gilang ini udah biasa mancing atau pernah jadi juara mendapatkan? Kalau udah juara, kalau menurut saya untuk sementara ini, untuk sementara ini kalau induk sih dapat. Dapat. Nah, jadi bisa. Kan gini, Kang ya, Kang Ibu. Kalau dia nggak suka ngambil ikan rame, sepengetahuan saya, kalau di Galatama Lele juga, dia lebih baik diam, dia nyari induk. Iya, kali di ikan mas juga sama dia. Kemarin sempat mancing kan sama dia, dia diam, saya narikan ikan rame, dia malah narik induk, ya itu faktor X. Ya, bikin naik darah turun tai. Tuang air hangat, terus tambah esen, dan juga ini ada udang yang sudah dikeringkan. Iya. Ini bisa mendapatkannya di mana ini? Ini bisa dipesan langsung sih. Bisa dipesan melalui Kang Gilang langsung iya, ya. Bisa. Sana ini racikan dia. Ya, ini iya. Di tempat di tempat Kang Gilang ini ada JSF apa iya, di rumah umpan JSF. Di rumah umpan JSF. Nah, ini bukan promosi tapi bagi kalian yang membutuhkan silakan. Iya, karena di sini iya, karena di sini banyak esen untuk ikan mas. Lele juga di sini produk-produk ada di sini. Silakan. Enggak produk dia aja gitu. Produk kita itu udah ada 173 dari semua. Sombong. Apalagi enggak sombong ya, kalau udah mati ya. Ini bukan sombong, dia emang udah keuji ya. Emang kenyataannya emang dia emang benar. Tapi mayoritas lele ya. Iya, mayoritas. Oh iya. Dari berbagai merek gitu. Bukan punya kebanyakannya. Bukan punya saya. Jadi bukan esen dia aja, esen semua dari anak Sukabumi maupun dari luar masuk ke sini ya. Jadi di sini juga banyak. Bilang cabang ya. Iya. Seperti itu ya. Agen. Oh iya, agen. Agen Sukabumi. Kita toko-toko juga. Oke, yang beralamat di Kebandungan Unik. Iya, ada rumah umpan JSF. Bisa ke toko juga bisa. Ada di toko. Ada juga. Toko dia di dua toko. Di mana itu alamatnya? Yang satu di Cikondang. Yang kedua di Jalan
di jalan Nagrak Cibadak. Nah, jadi ada dua. Kalau misalkan yang dekat merapat ke rumah. Rumah aja. Ya, untuk daerah Cibadak bisa ke jalan Nagrak Cibadak, yang di daerah sana bisa ke jalan Cibadak. Ada tokonya ya. Iya, nanti kapan-kapan kita kunjungi tokonya ya, Kang Rampis. Nah, kita ruak, kita ruak. Ya, kita ruak. Kita ruak aja biar dicepatkan. Iya. Oke, kita ini bahan-bahannya sudah masuk semua ya. Ini percaya enggak cuman seperti ini aja udah? Percaya saya. Karena kemarin dia makainya kayak gini. Oh, gitu ya. Iya, dia kemarin pakainya kayak gini, simpel saya pakai udang gitu. Nah, marah narik induk. Di sini indukannya masih suka pelet. Iya, ya, itu masuk ya. Makanya ini dibikin andalan. Ini udah umpan andalan. Udah selesai. Jadi ini bisa buat umpan, buat bisa bendingan juga ya? Ya ini nggak kita bikin apa ya, nggak kita bikin jenis. Iya, jadi dibikin pra ya? Pra. Udah selesai, udah cuma gini kok. Oke, rekan-rekan jadi umpannya dimanapun kalian berada, tadi bincang-bincang saya bersama Kang Dilan. Rekan saya Kang Rampis sambil membuat racikan umpan ya ala Kang Dilan. Dan juga bagi kalian yang membutuhkan umpan, di sini berbagai macam, banyak esen juga ada ya Kang ya. Silakan kalian kunjungi ke rumah umpan JSF yang beralamat di Kabandungan Unik. Ada Kang Dilan. Kang Dilan juga punya konten YouTube ya. Iya. Erwin Sarawat. Nah, kalian juga bisa kunjungi di like, komen, subscribe di channelnya Erwin Sarawat. Di situ juga banyak sekali ada tutorial umpan ikan mas sama lele dan pengalaman Kang Dilan juga mancing ya. Iya. Dan sekarang kita menuju langsung ke Galapung yang beralamat masih di sini ya. Iya, masih di daerah sini. Jauh dari sini. Jadi bagi kalian yang penasaran dengan pengen mancing ke kolam Galapung, kalian juga bisa kunjungi langsung. Dan apabila memerlukan umpan, bisa mampir dulu ke sini. Iya, sekalian lewat. Ya, di sini tadi kita lihat bersama-sama ada bahan-bahannya, ada gelatjet warna merah, terus ada serondeng, terus ada udang yang sudah dikeringkan, dan juga ada esen. Iya, sodokannya buat esennya. Iya, dan jangan lupa ada air hangat juga. Oke, saya Bung Sernut dan rekan saya Tantan Pising, dan juga ada Erwin Serolawet. Jadi sini kita kolaborasi ya. Iya. Oke, jangan kita mengadu nasib. Bye-bye, sampai ketemu di kolam Galapung. Gerger gaji tuman ya, dimanapun kalian berada, sekarang saya sudah sampai di pemancingan Galapung yang beralamat di mana? Binong. Masih dari kawasan Kebandungan uniknya. Dan di sini sudah kita saksikan bersama, masih ada banyak beberapa peserta ya. Tinggal kita menunggu nomor kocokan. Oke. Okay. Siap Kang Dilan? Siap. Oke. Okay. Jangan kemana-mana, tetap siap. Total. Okay. Total bayar. Oh.
kan mas? Baik itu mania, mancingnya baru saja selesai. Sekarang pukul berapa ini kang? Pukul 5 ya? Oh masih selesai jam 5 sore. Dapat berapa poin? 9? 2? Dapat induk 2. Tapi dia sempat dapat induk, kalau saya dapat 4 poin. Tapi nggak nimbang, nggak nimbang ikan. Dia nimbang induk. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel Jitu Mania, Jitu TV, sama Erwin Sero Laut. Oke, salam satu hobi. Selamat mencoba.